Aduh, skin baru lagi cuy. Tapi nggak dulu sih. Sebagai orang yang hemat dan rajin menabung, kita tuh nggak boleh boros. Apalagi buat lu yang masih beban ortu gitu. Jangan deh kayak lu buang-buang duit buat hal-hal yang nggak perlu-perlu amat. Kayak ini skin mahal. Pikir-pikir dulu sih kalau mau beli. Jangan kayak, aduh, sorry cuy, kepencet nggak sengaja tadi. Aduh, kepencet lagi. Gimana nih? Lah, kepencet terus cuy. HP gue nge-frame, gak bisa berhenti mencetnya. Gimana nih, Tot? Ya, dapet skinnya. Mana gue bukan user link lagi. Ya udah deh. Daripada skin yang gak kepake, jadi di video yang semoga ada gunanya ini, gue mau bahas link deh. Link Hyper. Apa itu Link Hyper? Lu kira gue bisa main Link Hyper? Gue bisa-bisa aja sih main Link Hyper, cuma gak tahu sih, teman-teman gue pada suka gak percaya gitu. Padahal Link gue yang paling jago di kontrakan. Tapi ya udahlah ya, Link support juga bagus kok. Dan mungkin emang lu juga ngeremehin kan, Link itu kan hero-nya butuh buff biru banget tuh. Dan kalau gak ada buff biru tuh, energinya boros banget, kayak orang yang bikin video ini. Dan kalau gak ada buff, dia paling cuma bisa jalan gitu. Jalannya juga kayak orang baru sunat. Cuma walaupun jalan, kalau lu pinter-pinter dan irit pakai energinya, lu kayak naik ke temboknya itu gak keseringan. Ini hero tuh cepet banget cuy buat rotasi sama open map gitu. Jadi cocok kan buat jadi support. Bisa rotasi cepet, bisa open map. Kayak gini nih, di bawah ada yang lagi gelut kan. Ya udah lu jalan aja dulu, jalan kaki aja gak apa-apa. Gak usah malu, gak usah gengsi. Nah, kalau udah deket, baru naik. Colok silitnya, execute. Simple kan cuy? Dan ulangi aja kayak tadi terus. Lu suruh aja teman-teman lu gelut sampai musuhnya sekarat. Ntar kalau ada yang sekarat dan gak mau balik, baru lu colok lagi. Dan kayak gitu energinya irit cuy, walaupun lu gak pakai buff. Ya mirip-mirip mainnya kayak Link Hyper, cuma bedanya ya lu gak kelihatan fashion aja karena energi lu boros banget. Lu pas ada buff aja belum tentu fashion, apalagi gak ada kan. Tapi tenang, walaupun lu slow hand, lu bakal tetap dimaklumi kok. Karena ya lu support. Jadi walaupun main lu kayak orang ping 250, padahal ping lu itu 20, gak apa-apa. Bilang aja lu, ya orang gak dikasih buff bang, gimana mau fast hand, bilang gitu aja. Ya padahal mah sebenarnya kalau emang slow hand mah slow hand aja ya, walaupun dikasih buff apa enggak mah. Cuma ya alasan aja gak dikasih buff biar keren. Tapi kalau misal lu di late game, link support lu itu dapet buff, entah itu buffnya nyolong punya musuh atau lu ngambil punya teman lu sendiri, itu udah enak banget cuy. Kayak musuh di base pun bisa lu bantai-bantai sendirian. Kayak gini nih, lu masuk ulti, set. Buff birunya habis cuy. Tapi efektif kan cuy link support, ya gak sih? Dan kalau lu masih kurang puas sama link support, lu pengen nyoba assassin support yang lain, lu cobain nih Lancetot support. Ya menurut gua Lancetot support ini lebih ngotak sih daripada link support tadi. Karena ya Lancetot kan pakai mana tuh. Jadi ya kalau misal lu pakai emblem support kan mana lu enggak boros-boros amat. Di emblem support soalnya ada hybrid dragon kan. Dan yang gue suka nih ya, kalau misal lu pakai assassin support di meta sekarang, assassin support tuh kan masih hal yang tolol dan enggak masuk akal tuh cuy. Jadi pas lu pick Lancetot kayak gini, musuh tuh ngiranya bakal lu yang jadi jungler dan lu yang pakai retri gitu. Terus haritnya yang support. Jadi enggak ketebak draftnya cuy. Musuh juga bawaannya meremehkan kan kalau ngelihat draft enggak jelas kayak gini. Cuma lu cobain dulu nih Lancetot support. Soalnya dia nih bagus banget buat jadi support. Dia clear minionnya cepet, terus dia bisa bantu jungler lu farming. Dan di early game tuh dia udah sakit banget. Jadi kayak lu bisa langsung ikut war gitu cuy. Lu kayak enggak perlulah nunggu-nunggu level 4 gitu kayak support-support mage lain. Kayak gini ada war kan di sini. Lu tinggal cari-cari aja siapa yang sekarat. Terus lu tinggal tang-ting-tang. Kayak gini nih. Ini ada war kan di sini. Lu tinggal cari-cari aja siapa yang sekarat. Terus lu tinggal tang-ting-tang-ting-tang-ting. Tuh lihat. Gue juga gak tahu kenapa bisa triple kill. Tapi kayaknya emang
Musinya tuh masih meremehkan gitu ketika ada Lancelot dijadiin support. Dan musuhnya tuh di sini lebih fokus ke Harith gue gitu dibanding ngelock gue ya. Jadi ya gue nya free dan enak lah pokoknya. Terus selain itu buat ngelock core atau support musuh yang di belakang tuh gampang banget tuh kalau lu pakai assassin support. Ya assassin damage-nya gede, lincah, support musuh dilompatin juga tangannya gemeter cuy. Terus assassin support juga cocok banget buat ngincer MMMM kalau musuhnya pakai MM. Dan ini juga sih alasan gue pakai flicker tuh ya biar kalau misal gue udah masuk-masuk skill 1 gue habis, gue tuh gak bingung gitu. Skill 1 gue habis ya, ya udah gue flickerin aja kan musuhnya. Ya lens atau tretri aja lincah, gimana flicker gitu. Atau flicker nih juga guna buat lu gaya-gayaan gitu, lu ngekill-ngekill pakai gerakan-gerakan misterius. Set 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 set. Tuh, kelihatan keren, kelihatan jago dan pastinya gak mati. Selain Lancelot, apalagi ya? Oh iya, Haya. Haya juga bagus cuy buat jadi support. Udah dipakai juga kan sama Rainbow pas BTR versus EVOS di MPL Season 7. Dan itu efektif. Haya gak butuh mana, rotasinya cepet, bisa ganking, bisa gojek-gojek dan bikin musuh kelihatan tolol. Sama lah kayak assassin-assassin pada umumnya, Haya juga bisa lock support atau jungler musuh. Intinya Haya juga on point sama kayak assassin-assassin pada umumnya cuy. Cuma emang kalau Haya ini susahnya itu pas war gede. Soalnya ntar kan kalau misal Haya ulti pas war gede gitu kan ultinya nyebar tuh. Tapi ya nggak apa-apa, Haya support. Yang penting mas karatin musuh aja dulu. Ntar urusan yang ngekill lu serahin aja ke side lane atau jungler lu. Kayak gini nih, musuhnya udah sekarat semua kan, tinggal peltot yang ratain. Tuh, rata kan? Haya juga enak banget lawan hero-hero yang gak lincah-lincah amat kayak gini. Kayak Chang, Granger, hero-hero jalan kaki tuh enak banget cuy di lock Haya. Jadi gimana Tot? Tertarik main assassin support? Dan sebenarnya di meta-meta sekarang tuh support yang damage-damage kayak mage atau assassin gini tuh disebutnya bukan support lagi cuy. Udah mid laner. Sebutan support tuh sekarang cuma buat yang beli item ROM. Ya nggak support sih, support atau tank gitulah. Tapi ya terserah ya kalau lu mau tetap nyebutnya support juga, ya gue nggak peduli itu. Intinya support-support yang berdamage ini tuh juga bisa ngegendong sekarang. Tapi kan HP gue kentang kalau misal main assassin-assassin kayak tadi tuh suka nge-lag-nge-lag, patah-patah gimana gitu. Tenang aja, Hertot selalu punya solusi. Buat sobat-sobat HP nge-lag, sobat J2 Prime atau sobat HP panas yang mainnya depan kipas biar gamenya gak ngeframe, tenang aja. Gue udah nyiapin assassin yang sangat ramah HP kentang dan HP nge-lag. Ini assassin juga cocok banget buat komunitas jempol keringetan atau slow handers. Ini dia hero-nya. Ih, jangan salah, walaupun dia dikatain hero epic, Hanzo kalau dijadiin support ngeselin parah cuy. Dan ya lu tahu sendiri dong gunanya hero ini kalau dijadiin support tuh buat apa. Buat lu pada yang jiwa-jiwanya tuh jiwa maling, tukang nyolong pulpen di kelas, atau tukang nyolong korek di tongkrongan, ini hero cocok banget buat lu pada. Karena emang gawainya cuma nyolong doang. Pokoknya lu ambil aja tuh semua jungle musuh sebisa mungkin. Buff lu ambil, jungle hijau, semuanya lah, pokoknya jangan kasih farming musuh. Terus juga hero ini emang mempunyai skill-skill maling yang mumpuni cuy. Nyolongnya gampang, kaburnya juga gampang. Tuh lu lihat, emang ini hero tuh didesain untuk maling profesional. Dan kalau misal luar gitu-gitu ya sama kayak assassin-assassin pada umumnya. Dia bisa locker musuh yang di belakang. Dan apakah harus fast hand main hero ini? Enggak juga cuy. Enggak seribet lu main hero-hero yang gue sebutin tadi di awal. Jadi ayolah main assassin support. Masa gue doang sih, malu gue sendiri. Tapi kan kalau assassin gini ntar timnya gak ada mage dong, gak ada damage magic dong. Ya udah, kalau misal lu main assassin support yang fisikal kayak gini ya, hyper lu suruh aja pakai mage cuy. Kayak gini nih Peltot gue suruh terus tuh pakai Harith. Atau kalau enggak ya, ada juga tuh assassin mage kayak Dashen, Selena. Tapi emang sih gimana ya, emang saat ini masih belum meta sih assassin support gini. Cuma Selena doang kayaknya yang masih sering dipakai.
Tapi gue yakin sih, suatu saat ngabers-ngabers aero suka lewat depan rumah sih. Udah ya. Oke. Tadi sampai mana sih? Oh iya, tapi gue yakin banget sih suatu saat tuh pasti